깨물리고 또. 샨드라사피. 오케이. Sekarang kita mau ngapain, Pak? Kita lagi mau apa nih? Challenge untuk makan mie samyang. Iya. Aku baru tahu sih mie-nya mie samyang kayak gini. Iya, ini yang paling sedih. Ini sih yang kedua setelah yang hitam. Itu ada lagi yang ini tuh yang lebih pedas, yang warna orange kalau nggak salah. Itu 4 kali lipat dan ini 2 kali lipat, guys. Dan kita mau makan samyang ini bareng Ricis level 5. Ini gak endorse. Gak apa-apa, nanti dia endorse mimpi-mimpi. Oh, betul. Terus apa dong ya? Kalau kita kasih waktu. Jadi kita makan, gak boleh minum sampai waktunya habis. Iya. Okay. Jadi kita kasih waktu, kita set time. Ngabisin. Nah, Ricis ini kan isinya ada 6 ya. Kalau nggak salah, iya. Oke, okay, 1, 2, 3. Iya, jadi 3-3. Nanti aku makan 3, Petun makan 3. Jadi nanti kalau misalnya siapa yang habis ini sama ayamnya, Ricisnya, tanpa minum di 10 menit, itu dia yang menang. Oke, okay? Gitu kan, Pak. Sekarang kita mulai. Tantangan dimulai. Stop. Udah makan cepet. Ini ya. Oke. Ini sekali-sekalinya duet sama wanita kok. Challenge-nya kok makannya pedas. Iya. Saya wanita pedas. Kita berhenti makan. Kita berhenti ngomong, kita langsung makan ya, guys ya. Ini cepet-cepetan habis. Cepetan-cepetan habis, kita tanpa minum. Kalau bisa sebelum 10 menit. Oke, terus ini kapan dimakan ya? Kalau rutinnya. Terserah. Pokoknya yang 3 itu mati-mati. Gimana sih yang ada bedanya sama pedas aja sih. Ya, kalau gue sih ini semua mie rasanya begini, cuma mulai Indomie doang. Baru pertama ya, udah pedes ya. Ingat loh dihabisin loh sebelum 10 menit. Pedas 9. FYI guys, belum makan lah dari pagi. Belum makan, makan istannya. Pedasnya itu mungkin kalau ditemenin sama yang makan kayak gini. Entah kalau kalian biar sama pedas ya. Mau coba ya? Karena dia kelaparan. Kita coba. Kita pakai tangan aja. Kita coba ya. Bener nih, laparan. Tapi kelihatannya si bumbunya nggak semua ya. Nih, bumbu pedasnya yang lebih irritation. Mata bodoh gue bukan bisa nih. Nggak bisa, tapi gue jadi kejauh-jauh. Nggak cocok. Pening rasanya. Mati.
minta habisin. Gila. Bisa enggak itu? Lapar. Ini lapar ya, Chan. Oh. Ini lo bakal makan, Chan. Terus tadi namanya. Oke. Wah, gila. Hidung gue keluar. Kamu kan ya? Aduh, nikmatin aja. Enggak dapat 100 juta ini kan? Banyak kok. Belok gue sakit. Sudah naik. Berapa menit ya? Kita lihat. Gila, lo udah habis soal 5 menit, guys. Banyakan ngomong deh gue. Habis makan sambil ini. Ayamnya gak terasa pedasnya. Emang pedasnya ayam? Ini rasanya enak. Udah kalah ya, terus sama dunia. Makan. Habisnya minyak habisnya. Ini yang mana dong? Kopinya lagi 3 menit. 3 menit guys. Akhirnya ini gue yang habis 3. Ayamnya tinggal 1. Habislah. Nyerah. Karena beli bakso. Nah, tadi. Nanti gue yang jawab. Ada BPJS, tenang aja. Emang BPJS nanggung tapi perut. Ngomong. Ini pedasnya dari mie apa dari ayam sih? Pedasnya. Ini. Mie-nya apa? Thank you.
Gila. Akhirnya lu udah habis ya? Pusing! Akhirnya gue yang menang. Udah gak habis nih minyak. Kalau masih sepeda sini sih masih bisa nahan. Teman-teman, bagi yang suka pedas bisa coba nih. Nggak bakal ada yang suka. Pedas itu gue dibuka pedasnya, pedasnya dibuka guys. Tadinya kolab sama wanita cantik gitu nih, diajak makan pedas-pedas aturan nggak menikmati gue. Aturan bikin kontennya tuh makeup kan, mau apa? Tidak apa, buat kalian. Udah habis waktunya. Dan pemenangnya? Pemenangnya gue dong. 5 menit, ini gue udah habis. Habis itu karena kelaparan sih ya. Kalau besok dikasih kayak gini enggak lah. Oke. Oke, karena kita makan mie-nya terlebih dahulu, jadi pedasnya ayam ricisnya ini enggak terasa ya. Udah kalah sama mie nya udah gitu aja, gak bisa ngomong lagi. Pokoknya tunggu lagi video kolab kita selanjutnya yang pasti bukan pedes-pedes lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang komen, mungkin ada yang mau nyaranin video selanjutnya kita challenge apa. Oke, kita tulis di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Nanti kalau mau kenal sama Selena Gomez, nanti lihat videonya yang di bawah. Ini wanita tercantik sejagat raya. Aduh, aku cantik. Gitu aja. Dah. Oke guys. Annyeong. Nantikan video selanjutnya. Ayo dong. Tuangin dong. Tuangin dong. Aduh. Kapan dituangin sama wanita? Aduh. Mau beli apa, Pak? Promo dong. Biar di follow gini. Gak mau. Tak private juga.